Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Jadi di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih cara cepet kaya di Growtopia, secara dapetin WL dengan cepat gitu ya. Oke, yang pertama kalian harus harus punya farmingan. Gak mungkin gak punya farmingan ya. Jadi kalian harus punya hovers. Kalau gua itu dulu gak main sugar cane karena terlalu lama menurut gua. Gua mainnya platform karena banyak orang jual teman-teman. Jadi gua main platform buat modal ya teman-teman ya. Ini buat modal nih. Gua juga ada sih masih simpanan gitu. Gua jual seednya itu ya. Platform ini itu harganya 200 per 3 WL teman-teman ya. 200 per 3 WL, kalau di vending itu 60 per WL ya teman-teman ya, kalau harga satuannya. Tapi kalau kalian ketemu yang 70, kalau pengen cepat dapat duitnya ya jual 70 gitu. Tapi kalau kalian mau pengen lama ya pakai aja yang inilah pokoknya ya. Pakai yang biasa aja gitu kan. Terus ini aku mau ngefarm dulu. Gimana sih cara ngefarm yang ngehavers lebih bagus gitu kan. Wih, kita turun. Kita ngehavers dulu ya teman-teman ya. Kita ngehavers dulu. Nah, ini agak susah. Oh iya teman-teman, misalnya kalian gak punya WL atau baru main ya teman-teman, gua saranin kalau kalian ketemu BC yang kayak gini. Nah ini BC dari Nelson Body ya, boy ya, boys. Itu nama wordnya Fan GT. Dia buka BFG ya teman-teman ya, BFG L Grid. Ya, tapi rental ini teman-teman. Kalau kalian ketemu kayak gini, dia berarti rental teman-teman ya. Jangan ikutan rental teman-teman. Jadi Rayman or Auto katanya 3 WL. Ah, kita nggak butuh rental. Kalau kalian punya barang sendiri, mending ini aja teman-teman ya. Kalian kumpul aja WL kalian untuk beli alat-alat kayak Macplan gitu. Nah, jadiin BFG kalian gitu kan. Daripada kalian sudah BFG tapi malah kena banned gitu kan, kena banned buat, aduh sakit banget. Atau lagi DC teman-teman, DC Rip Gempa, waduh Rip Gem, gimana dah ceritanya tuh Rip Gem. Gua sih kasihan sama kalian gitu kan, capek-capek ngebreak gitu, rupa-rupanya DC gitu, koneksinya jelek jadi nggak bisa mau ngambil gemnya gitu. Ini kesasar teman-teman ya, door kesasar. Kenapa ada door lah, ada tempat tidur. Ngebreak-breakan aja semuanya. Oh, bodo amat. Ah, ada pastinya, lumayan lah. Aku juga nggak setuju. Kenapa diparkir di sini sih? Oke, jadi gua bakal ngebreak si wooden platform ini ya. Caranya simpel banget teman-teman. Kalian tinggal butuh pickaxe saja atau tangan kosong juga boleh teman-teman ya. Kalau kalian punya ini. Tapi gua saranin buat kalian yang para newbie atau player baru atau akun baru, gua saranin jangan beli block teman-teman ya. Jangan beli wooden platformnya langsung atau blocknya. Itu karena kalian akan mendapatkan seednya dikit teman-teman ya. Jadi susah buat kalian yang untuk mau jual banyak gitu. Rupanya enggak ini gitu kan. Enggak efisien gitu. Beli 100 dapatnya cuma 20 seednya. Apa? Enggak ada gunanya, Pak. 20, Pak. Belum tentu juga nambah banyak gitu kan. Dan ini sangat-sangat efek banget ya, teman-teman ya. Kalau kalian pengen banyak WL gitu, gua saranin buat kalian yang baru main GT. Gua saranin buat kalian download lah. Salah ngomong dah. Maksud gua saranin kalian beli farmingan si Warden platform ini. Mungkin kalian buat player baru pasti enggak tahu apa itu Warden platform. Jadi Warden platform ini buat kalian nge-farming ya, teman-teman, atau nge-harvest buat
ya farmable kalian teman-teman. Jadi nggak pakai dirt, dan ini juga kayak fungsinya kayak fire escape ya, fire escape itu sama 11-12 ya teman-teman ya. Cuman dia bedanya kalau fire escape itu susah dapet seatnya teman-teman, tapi kalau di warden platform ini kalian bisa dapat dengan gampang teman-teman. Walaupun kalian pakai tangan kosong enggak ada pickaxe-nya itu enggak apa-apa lah, kan jadi masalah teman-teman. Yang penting kita dapat seatnya, dan seatnya juga untung teman-teman. Misalnya kalian punya profit yang 200, ya gua saranin kalian penuh-penuhin aja, jangan dijual atau ini. Dan gua saranin juga buat kalian yang suka-suka farming gitu, pakai ini aja loh. Oke teman-teman, jadi kita sudah dapat banyak seed-nya ya. Banyak ya, kita dapat lumayan sih. Tadi tree-nya gue nggak tahu, lupa gue udah karena banyak farmingan, numpuk-numpuk pak farmingan gue pak. Nah, sampai-sampai nggak muat buat ngefarm si modern platform ini. Oke lah teman-teman, jadi pembahasan gue sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Jadi gue mohon maaf banget buat fansnya Aoyola, mungkin kalian sudah parah banget ya sama gue, dan gue juga sudah capek buat kalian yang ngeros ke gue gitu ya. Makasih banget buat Aoyola, gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu sebenarnya gue nggak mau nyalain Yolanya, tapi gue mau please ya, gue minta Yola tolong balikan, tolong permintaan maaf gue ini diterima ya. Walaupun gue ya mungkin sudah banyak banget masalah-masalah yang sudah gue bikin ke kalian gitu kan. Dan kalian juga bikin kalian kesel gitu, marah gitu kan, pokoknya tercampur aduk lah gitu ya. Gua mohon maaf banget buat fansnya Aoyola maupun siapapun Yola, siapapun kalian ke Yola, gua minta maaf banget ya teman-teman. Gua nggak mau maksain kalian untuk tidak memusuhin seseorang gitu ya. Gua saranin buat kalian yang punya kawan, jangan musuhin dulu teman-teman. Kalian pikir-pikir dulu yang baik-baik teman-teman ya, pikir positif thinking gitu kan. Walaupun kawan kita sejahat apapun itu teman kalian gitu kan. Jadi gua sampai di sini aja dulu video gua tentang Grotopia. Kalau kalian suka gua bikin Grotopia, kalian bisa like. Tapi kalau kalian enggak suka, kalian bisa dislike video ini, teman-teman. Tapi buat kalian yang mau subscribe, subscribe saja. Tapi kalau kalian enggak mau subscribe, ya sudah, it's okay lah gitu kan. Enggak apa-apa kalau kalian enggak mau subscribe, atau kalian mau komen untuk fans Yola, silakan komen di bawah, teman-teman. Oke. Gua dari Andrega Mas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. It's the dream.